Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Di belakang saya ini pernah ditemukan sebuah bekas bangunan. Di sana terbukti ada bekas-bekas batu bata, batu bata merah. Nah, batu bata merah ini ukurannya berbeda dengan batu bata pada umumnya. Nah, dengan ukuran seperti ini, kemungkinan batu bata yang ada di sini ini merupakan batu bata untuk pembangunan bangunan candi pada era Majapahit tentunya, karena banyak candi pada era Majapahit itu dibangun dari batu bata merah. Ini batu batanya ukurannya beda dengan batu bata yang digunakan untuk membangun sebuah rumah. Belum ada penelitian yang jelas tentang keberadaan situs bersejarah yang ada di sini ini. Ini ada batu bata lagi. Dulu warga sekitar pernah menggali reruntuhan batu bata yang ada di sini untuk dibangun sebuah masjid. Untuk bahan pembangunan sebuah masjid atau musola, kalau tidak salah seperti itu teman-teman. Namun karena keluarga daripada yang membangun tersebut mengalami mimpi buruk dan lain sebagainya, sehingga batu yang diambil dari tempat ini dikembalikan lagi dan dikuburkan lagi di tempat ini, ditanam lagi di sini. Semoga setelah saya upload video ini ada para aktivis sejarawan yang lain yang bisa meneliti tempat ini, tentunya atas izin desa juga yang punya tanah di sini. Nah, teman-teman, area Murgung ini dinamakan Murgung karena di sebelah sana itu ada sebuah sumur. Sumur yang terus saja keluar airnya. Makanya dinamakan Sumur Gung atau Sumur Agung. Nah, di sana juga terdapat dua buah prasasti sebenarnya. Ada dua buah prasasti. Yang satu itu berupa arca yang sudah diamankan di Museum Kambang Putih Tuban. Namun masih ada satu di sana, itu sebuah batu tulis mungkin atau prasasti. Namun tulisannya sudah tidak ada. Kita ke sana untuk melihat bentuk prasasti yang ada di Murgung sana. Teman-teman, inilah prasasti yang ada di Murgung, Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan.
bentuknya seperti apa, maisan ya, atau patok itu untuk kuburan. Namun dengan ukuran dan bentuk seperti ini juga bahan dari batu seperti yang ditemukan di Desa Perunggahan Wetan. Ini kemungkinan besar adalah sebuah prasasti. Nah, di mana adanya prasasti itu menunjukkan bahwa daerah sini ini adalah merupakan sima. Sima itu adalah daerah yang diistimewakan. Jadi daerah sima itu daerah yang tidak dipungut pajak karena diistimewakan. Jadi penghasilan dari tempat ini, dari daerah ini, hanya diperuntukkan untuk kegiatan peribadatan. Nah, tadi sudah ada ditemukan situs batu bata, dan kalau itu memang benar adanya adalah sebuah candi, maka daerah ini atau sumber air yang ada di sini ini diperuntukkan untuk peribadatan atau pensucian pada masa kerajaan Hindu Buddha itu. Nah, di sini ada sumur atau yang orang menyebutnya di sini adalah sumber air Murgung. Nah, dinamakan Murgung karena sumber airnya selalu agung, selalu banyak, selalu penuh. Baik musim penghujan maupun musim kemarau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk minum warga masyarakat sekitar. Nah, konon air dari Murgung ini sangat segar sekali. Nanti saya akan mencoba minum langsung dari sumber air Murgung yang ada di sini. Teman-teman, di Murgung ini juga terdapat sebuah mitos bahwasanya orang yang sedang berhalangan atau wanita yang sedang haid itu dilarang memasuki area Murgung ini. Pernah terjadi wanita yang sedang haid masuk ke sini, terjadi beberapa kejadian seperti kesurupan dan lain sebagainya. Kemudian saat orang-orang di daerah sini mempunyai atau ingin punya hajat sebuah menikahkan anaknya, mereka sebagian orang masih ada yang meninggalkan sesajen di daerah sini, yaitu yang namanya cok bakal. Cok bakal itu sebuah sesajen yang ada tokoh perempuan dan laki-laki yang dibuat seperti boneka seperti itu. Saya akan tanya kepada bapaknya yang sedang mengambil air. Sugeng siang, Pak. Ya. Kulo Pak A. Agung. Sukarno. Pak Sukarno. Pak Sukarno, jenengan asli dalam mriki nggih? Nggih. Sak ben dinten mundhut toya teng mriki. Nggih, kangge minum. Lambuten usah digodhok. Mboten. Mboten usah digodhok, langsung diunjuk ngoten. Nggih, langsung diunjuk. Nggih. Sumure teng mriki mboten ate sat nggih. Nggih. Dek. Nah, niki nggih sat. Sat tapi tasih saged di nggih. Antri ngoten. Antri. Nggih. Pas tiga ngoten nggih. Nggih. Nah, terus riyen niku ceriose mbok menawi wonten cerios-cerios sing nate jenengan pirengake disundi critane tentang mriki niki. Ah, niki nggih. Terus niki sumur damelane wali. Sumur damelane wali. Nggih. Nah, kalau warga sekitar mempercayai bahwa di sini ini ada sumur buatan wali atau tokoh agama Islam. Namun kalau kita melihat dari peninggalan-peninggalan di kanan kiri itu sepertinya bukan sebuah peninggalan Islam. Nggih. Monggo sampun niki. Nggih. Mungkin kalau ajeng nyicipi toyane niki lho. Toya Murgung ini diunjuk langsung saged ta nggih? Saged. Urene kok seger toya Murgung. Nggih. Saya akan mencoba minta air untuk saya minum dari Murgung ini. Saya akan ambil gelas di motor saya, ada gelas. Gitu terus ya. Nah, teman-teman, ini saya sudah punya gelas. Ini saya minta airnya dari Pak sinten mau? Sukarno. Pak Karno. Tidur ngeten mon ya? Nggih. Napa di Bismillah, saya sambil duduk minumnya ya. Airnya sangat segar sekali. Dalam? Kadang mambu menyan. Terkadang ada aroma kemenyan dari air ini. Namun air ini
cukup segar walaupun tidak usah diolah tanpa direbus. Dan orang sini percaya air minum mineral kemasan itu lebih segar, dan saya merasakan sendiri. Ya baik yang iklannya ada manis-manisnya itu lebih segar yang ini. Luar biasa segar, perut langsung segar. Nah ini air dari Murgung Desa Gesian ini. Nah tempat ini juga digunakan untuk seperti mandi, mencuci dan lain sebagainya. Nah di sebelah sini, belakang ini ada dua buah tempat untuk mandi. Yang dikelilingi itu mungkin untuk wanita. Kemudian yang di sebelahnya, nah di sini itu masih ada orang yang sedang mandi. Itu untuk laki-laki. Nah, ini daerah Murgung. Kemudian di sini juga terdapat pohon-pohon yang pohon-pohon tua. Ini pohon apa, Pak? Jambu, ingas. Buten. Nggih. Klampok. Oh, klampok. Nah, ini terdapat pohon klampok. Semua sedaya klampok nih, nggih. Nah, ini pohon klampok ini, teman-teman. Pohon klampok ini sudah bentuknya cukup cantik sekali. Bentuknya seperti ini pohon klampok. Ada beberapa pohon klampok, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8, yang besar ada 4. Ada 4 pohon klampok yang besar di Murgung. Saya masih agak sedikit penasaran tentang prasasti serta apa? Konon kabarnya dulu ada patungnya, Pak nggih. Napa? Riyen ate wonten recone ngoten wonten aksarane Jawa niku. Sumber saya mengatakan juga pernah ada sebuah arca yang sudah diamankan, atau mungkin prasasti, saya kurang tahu juga, di Museum Kampung Putih. Nanti atau suatu saat nanti saya akan membuat video lagi di tempat ini, tentunya dengan narasumber yang lebih kompeten, serta saya akan menunjukkan dokumentasi dari museum, bentuk dari arca yang sudah diamankan, atau mungkin prasasti yang sudah diamankan dari tempat ini. Teman-teman, dukung terus channel saya dengan cara menekan tombol subscribe, like tentunya, nyalakan loncengnya, share ke teman-teman kalian agar teman kalian juga tahu apa yang kamu tahu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.